السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Saya Fatimah binti Mak Saleh. Okey, dalam video ini kami akan menceritakan sebuah sedikit tentang masalah kekurangan generasi celik Al-Quran pada masa kini. Sebagaimana kita tahu, generasi pada masa kini semakin mengabaikan Al-Quran. Banyak faktor-faktor yang mendorong kepada kurangnya generasi celik Al-Quran. Antaranya ialah faktor ibu bapa itu sendiri yang lebih mementingkan pendidikan sehingga mengabaikan pendidikan agama seperti pengajian Al-Quran, sehingga terdapat segelintir generasi yang langsung tidak tahu membaca Al-Quran. Selain daripada itu, generasi yang kurang berminat untuk mempelajari Al-Quran merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mereka semakin jauh daripada Al-Quran. Justru itu, semua pihak perlu memainkan peranan bagi menerapkan Al-Quran dalam diri generasi pada masa kini. Sehubungan dengan itu, kami telah menemubual seorang pendidik yang mengajar di Madrasah Tarbiyah Islamiah di Chendering. وحي سؤال، لو أن لعمري ميزانا ما المكيال؟ أيقاس العمر بأيام أم أعوام؟ فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. أعمارنا أعمالنا، وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. أعمارنا أعمالنا، وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا آثارنا. لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utamanya terima kasih kepada saudari Mariani dan saudari Fatimah. Dan terima kasih kerana memilih madrasah kita, Madrasah Tarbiyah Darul Tarbiyah Islamiah Darul Hijrah, sebagai tempat kajian oleh mahasiswa UNIZA. Jadi saya sangat saya mewakili madrasah, saya sangat menghargailah kunjungan daripada mahasiswa. Jadi insya-Allah lah satu tajuk yang sangat-sangat besar bagi saya, kerana ia melibatkan keadaan masyarakat kita pada hari ini, yang mana peranan Al-Quran itu sendiri adalah mencorakkan ini cara kehidupan masyarakat. Jadi sedikit sebanyaklah tentang penubuhan madrasah. Madrasah ni sebenarnya baru sahaja lagi, itu ditubuhkan pada akhir tahun 2012. Okey, jadi 2015 lebih kurang dalam 2 tahun lebih, masuk 3 tahun lah. Jadi alhamdulillah setakat ini kita sangat-sangat mendapat sambutan lah daripada kalangan masyarakat, dengan kemasukan-kemasukan yang berlipat kali ganda setiap tahun. Dan tahun ini adalah kemasukan yang ketiga, dan permintaan untuk kemasukan sekolah tahfiz ni, sebab kita highlightkan sekolah madrasah ni sebagai sekolah tahfiz. Jadi dari sudut kecaknaan dan kesedaran masyarakat hari ini nak kembali kepada Al-Quran, alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan. Jadi madrasah ni dibuka pada akhir tahun 2012 oleh pengasas Ustaz Wan Muhammad Nizam Abdul Latif. Tercetusnya idea nak menubuhkan madrasah ni ada salah satunya kerana isu celik Al-Quran ni sebenarnya, kerana melihatkan kepada keadaan masyarakat hari ini yang terlalu buta Al-Quran. Walaupun mereka ni celik akademik, celik IT, tapi mereka buta Al-Quran, maka kehidupan mereka langsung tidak ada panduan yang jelas. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW.
taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnah. Kata Rasulullah, antara hadis Nabi yang sebelum Nabi wafat, iaitu Nabi berpesan kepada umat, pada sahabat-sahabat dan umat-umat sebelumnya itu, bahawa aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya sekiranya kamu berpegang teguh kepada dua benda ini, iaitu kitabullah wa sunnah, iaitu Al-Quran, kitabullah, Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Okey, baik, dari sudut bidang di madrasah ni, kita alhamdulillah setakat ni kita menawarkan dua aliran kepada pelajar-pelajar, dan kedua-dua aliran ini adalah aliran yang wajib menghafal Al-Quran. Cuma bezanya adalah aliran pertama dipanggil aliran tahfiz, dan aliran kedua adalah aliran syariah dan akademik. Bagi aliran syariah dan akademik, mereka pun menghafal Al-Quran, tapi mereka hafal separuh Al-Quran. Bukan bertujuan nak ambil separuh je Al-Quran, tidak. Tapi kita menyediakan satu medium bahawa ada pelajar-pelajar yang barangkali dari sudut kemampuan dia tidak mampu menghabiskan 30 juzuk, tapi mereka ada kemampuan dari sudut akademik. Dan kita menyediakan ruang ini kepada pelajar-pelajar. Saya melihatkan pada keadaan masyarakat hari ini tersangat-sangat kritikal dari sudut celik Al-Quran, celik ilmu agama, dan ini bertitik tolak daripada kesedaran institusi keluarga itu sendiri. Saya melihatkan satu perkara yang sangat-sangat membimbangkan pada hari ini, kerana ramai para ibu bapa yang apabila kita berbual, ramainya yang agak cenderung kepada akademik semata-mata, tanpa menghiraukan